Rekapitulasi perhitungan suara hasil pemilu 2024 di tingkat kecamatan terus berlangsung dari 5 kecamatan di Banjarmasin. Baru Banjarmasin Tengah Nang sudah merampungkan rapat pleno. Pihaknya berharap hasil rekapitulasi suara wan pleno di tingkat kecamatan lainnya bisa selesai 2 Maret 2024. Rekapitulasi perhitungan suara hasil pemilu 2024 di tingkat kecamatan terus berlangsung. Dari 5 kecamatan di Banjarmasin, baru Banjarmasin Tengah Nang sudah merampungkan rapat pleno. Ketua Komisi Pemilihan Umum Banjarmasin Rusnailah Wetakwani Prima TV tengah hari Kamis 29 Februari 2024 memadahkan tahap rekapitulasi suara di 4 kecamatan sudah selesai, namun tersisa rapat pleno untuk tahap sinkronisasi. Pihaknya berharap hasil rekapitulasi suara wan pleno di tingkat kecamatan lainnya bisa selesai 2 Maret 2024. Setelah semuanya selesai, maka ujar Rusnailah dilanjutkan sidang pleno di tingkat Banjarmasin nang dijadwalkan pada 3 sampai 5 Maret 2024. Menurut Rusnailah, perbedaan waktu tuntungnya hasil rekapitulasi suara wan pleno di setiap kecamatan berbeda karena dipengaruhi jumlah tempat pemungutan suara. Di Banjarmasin Tengah terdapat 277 TPS, Banjarmasin Selatan 458 TPS, Banjarmasin Barat 427 TPS, Banjarmasin Utara 416 TPS, wan Banjarmasin Timur ada 364 TPS. Untuk rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, itu baru satu kecamatan yang sudah melaksanakan pleno di tingkat kecamatan ya, yaitu Banjarmasin Tengah. Untuk 4 kecamatan lainnya, kita tunggu saja nanti tingkat malamnya undangan dari PPK. Yang pasti seluruh kecamatan sudah menyelesaikan rekapitulasi. Yang saya tahu tadi malam itu ya selesai dari Banjarmasin Utara, Timur, Selatan gitu ya, Barat. Ya kemungkinan kawan-kawan masih istirahat lah sejenak gitu ya, setelah beberapa hari cukup keras sampai malam. Jadi yang pasti sebelum tanggal, paling lambat tanggal 2 itu, pastinya seluruh kecamatan harus sudah selesai melaksanakan pleno di tingkat kecamatan. Karena di tanggal 3 mereka harus menyerahkan di hasil kecamatan kepada KPU Kota Banjarmasin. Untuk selanjutnya, kami di KPU Kota Banjarmasin akan melaksanakan pleno di tingkat kabupaten kota yang dijadwalkan tanggal 3 sampai tanggal 5 Maret 2024.